pernah nih, kamu pernah nanti ya? Lu tau gak bintang tamu yang gue tunggu sekarang siapa? Siapa? Cowok lu, bukan cowok. PDKT-an lu. Ayo bintang ini sekarang. Bukan sekarang, kalau sekarang kan aku gak bawa peralatan dan kita butuh support. Aku mau mampir ke rumah kamu. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Andres Adelio Entertainment. Setelah lama vakum, setelah lama gak ngonten, akhirnya aku ngonten lagi. Sekarang kita lagi ada di backstage panggung dahsyat. Aku mutusin untuk coba sekali bikin episode kayak semacam behind the scene syuting dahsyat tuh kayak gimana sih. Nah, biasanya nih lorong inilah tempat dimana kita melewati sebelum kita ke arah panggung, kita ke backstage. Nah, di sini biasanya nih para artis, para bintang tamu, host mau nunggu nih di sini nih, di ruangan ini. Nah, begitu nanti FD bilang kita harus masuk, kita masuk. Jadi gitu guys, banyak banget yang nanyain, kemana nih Bang Andres, gak ngonten-ngonten lagi? Ini aku wujudin, kamu ngonten lagi. Nah, sekarang kalian bisa mulai untuk ngasih-ngasih ide kreatif. Kalian udah bisa mulai untuk request-request mau ngonten apa aja sama siapa aja. Karena kan biasanya kita kalau lagi syuting kayak gini, ketemu banyak orang, banyak bintang tamu. Nah, itu kan bisa banget tuh. Udah bantu aku juga nih, kasih pertanyaan, ngasih sesuatu. Konsep apa sih yang kalian suka, apa sih yang menarik buat kalian, kayak gitu. Mudah-mudahan setelah hari ini dan seterusnya, Andres Adelio Entertainment akan lebih sering ngupload lagi, karena aku udah dibilang sampai katanya, Bang lupa ya kalau punya YouTube channel, Bang lupa ya password sama email YouTube-nya apa, sampai nggak dibuka-buka dan nggak upload lagi, katanya kayak gitu, saking lamanya vakum. Ada kali 4-5 bulan belum upload. Nah, makanya sekarang kita selesaiin syuting dulu, kita lihat keseruan dahsyat hari ini kayak apa, pokoknya yang mana-mana ya, ikutin terus. Guys, lagi syuting dahsyat sama Audi. Audi lagi happy banget karena dia lagi dekat sama seorang pangeran. Oh, wow. Lu tau gak bintang tamu yang gue tunggu sekarang siapa? Cowok lu. Bukan cowok, PDKT-an lu. Tapi mungkin gak dia datang ke dahsyat, gue tanya sama lu. Gue gak tahu. Tapi mungkin gak, maksud gue dia tipe orang yang seneng gak datang ke acara variety show, ditanya-tanya. Mungkin seneng. Mungkin datang suatu saat nanti, tapi masih lama lah. Tapi kemungkinan itu pasti ada dong. Mungkinan itu pasti ada. Mana sejauh mana sih? Agak-agak jadi kayak dahsyat silat. Investigasi. Tapi kamu sejauh mana kamu? Kayaknya belakangan ini tuh Audi kalau syuting dahsyat happy terus, gue gak tahu apa alasannya. Ya karena kita setiap harus bekerja harus dimulai dengan happy. Betul. Mood yang bagus supaya nanti di kamera juga berseri-seri. Oke lah, itu resep rahasianya. Mudah-mudahan nanti sang pangeran bisa datang ke sini. Pokoknya gue tunggu ya. Gue tunggu, kita kulik, kita tanya-tanya. Amin. Pandangan itu cowok tentang kalau Audi. Kalau Andres lagi dekat sama siapa? Aku gak ada. Oh, lebih mementingin karir dulu ya. Mungkin orang denger kayak klasik ngomongnya kayak gitu mulu, tapi percayalah itu faktanya. Gue masih pengen ngejar rumah, gue masih pengen ngejar banyak hal. Oh gitu. Tapi gue gak mau, kan gini, hati itu kan gak bisa diatur nih. Bener. Kalau ntar tiba-tiba gue gak tau besok pada 2 hari lagi gue ketemu sama perempuan gue jatuh cinta, kan gue gak tau. Bener. Gue mah kayak air aja udah ngalir aja. Bener. Tapi kalau yang ini R apa nih? Reva. Reva ini buat ininya nih, buat apa? Sinetron. Reva. Kebutuhan sinetron. Iya. Ntar kita sinetron bareng lagi lah ya. Ya amin ya, doain ya, masuk Global TV. Yang kemarin vlog drum kita udah mau upload. Oh iya, kapan? Sosok yang kemarin ada in frame di konten yang terakhir upload, Feli. Oke. Kapan lagi, katanya banyak banget yang nanya, kapan lagi ngajarin ke Andres lagi, kapan lagi ngejam bareng lagi kan? Ayo dong, cepat abis lebaran lah ya. Tuh, sekarang dia masih sibuk. Kalau dulu, Vel, kapan bisa? Besok gue bisa, hari ini gue bisa. Kalau sekarang, abis lebaran lah ya. Udah banyak job ya sekarang. Udah banyak job ya sekarang di Holy Wings, di mana-mana dia udah... Parah, udah... Dulu mah gampang banget, Vel. Latihan drum yuk. Yuk, malam ini. Oke, gue bookingin ya. Sekarang mah abis lebaran yuk. Gue terjatuh jadwal Femila sih. Kok Femila sih? Oke ya? Masih emang? Nah, maksudnya kan biar rame aja. Biar seru. Feli tuh tergila-gila banget sama Femila. Cuman kan Femilanya gak buta-buta banget ya. Katanya kamu mau mampir ke YouTube aku buat main guru cinta, sekolah cinta. Ayo bintang ini sekarang. Bukan sekarang, kalau sekarang kan aku gak bawa peralatan dan aku kita butuh spot. Aku mau mampir ke rumah kamu. Serius. Nanti
dimarahin kamu. Sama siapa? Sama masnya. Enggak lah, kita kan temenan. Boleh ya? Boleh lah. Tuh, berarti nanti kita tunggu, aku bakal ngajak Happy ngonten bareng. Kita main sekolah cinta. Ayakin aku kuliner dong, Andres. Loh, ayo kuliner. Boleh, tapi malam. Karena aku pulang syuting dulu baru bisa. Oh iya, kamu kan syutingnya padat. Iya, kalau kamu kan nggak boleh keluar malam. Iya, aku nggak boleh keluar malam soalnya tuh. Ya, ah, karena anak cewek. Iya. Boleh, oh, kamu cewek? Iya, cewek. Oh, cewek. Lu lihat gue apa? Iya, cewek. Ya udah, berarti ntar kita tagih ya, guys. Nanti Happy aku ajak nonton bareng. Main sekolah cinta, kita katanya dia juga mau kuliner, kita ajak kuliner. Boleh, boleh. Tinggal kita tagih nih, dia kapan bisanya. Kapan kamu di rumah? Tapi kamu lagi sering ke Jakarta sekarang. Mainnya di rumah kamu apa di mana? Ya kita kalau ngonten itu aku fleksibel, dimanapun aku bisa. Oh ya udah nanti. Kenapa tadi kamu nggak bawa alatnya sekalian ke sini? Ya karena kan aku abis ini juga langsung syuting. Kamu juga sibuk. Kamu aja kalau ke Jakarta kalau syuting doang. Iya sih guys, makanya nanti Aras bakalan nyanyi gimana nyanyi di Kediri. Nyanyi ini ya. Kita cover lagu kamu yang aku suka. Ayo, ya, yang mana? Aku tenang. Emang siapa yang bagusnya? Aku yang gitar. Ya. Kamu yang gitar. Kan kamu bisa gitar. Aku tepuk tangan. Kamu main gitar sambil nyanyi. Ya udah deh. Ya. Ya udah guys, nanti kita ngonten bareng lagi sama Happy. Oh, guys, maaf depan ya. Tuh. Apa yang sedang gue lakukan? Main basket. Bodoh. Sekarang lanjut langsung nih, udah jam berapa nih? Udah jam 2 lewat, aku harus buru-buru ke lokasi syuting selanjutnya, sinetron anak jalanan, karena lokasinya jauh di kota wisata Cibubur, which is kalau kita dari Kebon Jeruk ini sekitar 1 jam lebih, makanya kita harus buru-buru guys. Nah, thank you banget udah ikutin hari ini, dahsyatnya hari apa ini aku gak tahu, pokoknya terima kasih udah ikutin episode dahsyat hari ini, thank you banget udah nemenin aku tadi syuting dahsyat, udah seru-seruan sama bintang tamu, sama host. Sekarang lanjut ke sinetron. Nah, nanti kita juga bikin seru-seruan, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana ya. Ikutin terus.